Halo sobat temannya dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, masih stay at home. Ini juga video simpanan. Ini adalah Yamaha MT25. Oke, sebelum lanjut, buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, tolong dukunglah dengan like, comment, subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Yamaha MT25 ini ada 3 warna ya sebenarnya. Ini matte grey, matte black dan juga matte blue. Motor ini sudah menggunakan lampu LED depan belakang, digital speedometer. Suspensinya juga sudah upside down ya, tidak seperti yang lama. Forget dan dihasil silinder pada mesinnya ini yang dibuat sistem tempa sehingga lebih tahan lama. Motor ini sebenarnya dijual mulai 55 jutaan dan nanti saya akan mencoba untuk memberikan contoh gambar ya, yang sudah dimodifikasi cafe racer dengan ban dual purpose nya. Yamaha MT25 ini menggunakan mesin DOAC 2 silinder 250cc dengan daya maksimum 26,5 kW serta torsi 23,6 Nm sob. Di sini memiliki berat 165 kg dengan kapasitas tangki 14 liter. Dan motor ini juga mendapat penghargaan dari Motor Plus Award yaitu Best Buy Sport Bike 40 hingga 50 jutaan. Inilah dia beberapa contoh dari modifikasi cafe racer dengan ban dual purpose-nya. Menginspirasi sob, atau mungkin suka yang standar. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.